Saya nak tanya dulu kan, anak yang ramai, 7 orang setakat ni. Umur masih lagi muda remaja. Alhamdulillah. Makin beranak makin muda. Alhamdulillah. Walau weh, makin beranak makin muda, maka ramailah kaum hawa akan beranak lepas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terus bersama dengan Mama yang jelita. Di belakangnya adalah Proton Exora. Proton Exora warna silver rupanya. Jom kita terjah Mama kita ni. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Nama-nama dulu Mama. Nur Zafira. Nur Zakira. Nur Zafira. Zafira. Saya panggil Kak Nur boleh? Boleh. Boleh 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 Kak Nur. Saya begitu teruja dengan Kak Nur pasal dia kata tahun ni dia mempunyai anak yang ketujuh. Misi untuk ada 15 anak memang kacang, jadi senang tercapai. Saya nak tanya dulu kan, anak yang ramai, 7 orang setakat ni. Umur masih lagi muda remaja. Alhamdulillah. Makin beranak makin muda. Alhamdulillah. Walau weh, makin beranak makin muda, maka ramailah kaum hawa akan beranak lepas ni. Ah, itu petua daripada akak kita. So, ini anak yang kedua. Yang ni nombor dua. Nama apa anak ni? Muhammad Adam Daniel. Muhammad Adam, Adam lah kita panggil. Adam. Adam yang gagah perkasa. So, suami nama apa kak? Ni Amnan. Ni Amnan. Saya panggil kak Abang Nik lah. Aha. Ah, Nik macam mana Abang Nik? Okey kak, 15. Yeah, 15. Oh, 15. Okey, yang kereta Exora. Pilihan Kak Noor. Ya. Yeah. Mungkin anak ramai saya rasa. Ya, yeah, betul. Dan kereta ni sampai sekarang masih lagi ada di pasaran. Okey. Masih lagi ada dalam pasaran, Bet. Bermakna kereta ni memang padu, Bet. You padu, you mari. So, komen sikit pasal Exora, Kak. Saya find out Exora ni besar, spaces dia besar, and sesuai untuk anak saya 7 orang. 7 orang eh. Lepas tu alhamdulillah saya dapat ball premium. Saya dapat ball premium. Memang harga pun berpatutan. Belilah dengan Cik Lee. Tak sempat nak cerita. Harga dah pun ada, suruh beli aku terus. Tak apa, untuk anak 7 orang, 7 warna pelangi, 7 warna yang mewangi hidup mereka bersama dengan abang ni. Jom kita tengok untuk anak-anaknya. Daripada langit turun ke bumi, cik, berapa yang ada? Sudah semestinya 50 pertama, 50 kedua untuk anaknya, 50 ketiga untuk anaknya. Adam, kau kena gelek dengan aku Adam, untuk bagi anak-anak yang lain. Nah, gelek sikit Adam. Kikir Adam, ya gelek. Ting-ting-ting-ting. Terima kasih, Cik Dek. Untuk yang keempat. Subhanallah. Untuk yang kelima, anak-anak-anak. Ya Rabbi, ya Rabbi. Yang keenam. Subhanallah. Saya ulang. Yang ketujuh. Ya Woi. Allah, kalaulah dia 15 orang, aku bagi 15 ni. Subhanallah. Murah rezeki, Cik Dek. Semalam nak ambil kereta, macam mana perasaan dulu, ya? Sebalas saya dia excited sebelum telefon saya breakdown. Telefon saya screen tak respon. Bila diorang kata kereta kak boleh ambil, saya jadi macam ya Allah, excited. Ya Allah, excited. Betul ke ni Sabtu dah ambil? Ya, dia kata. So saya datang sini naik Grab. Naik Grab, Bek. Jom kita tengok dia dengan anak-anak dia semalam. Oh, TikTok. Dia ber-TikTok, Bek. Put my arm around, show you how strong I am. I put my arm around, I show you that I am, yeah. I'm unstoppable, I'm a poster with no breaks, I'm invincible, I win banyak-banyak. Pesanan kak untuk mereka di luar sana yang nak cari kereta, nak beli kereta, pesanan sikit. Kalau you all nak beli kereta, of course carilah Cik Din. Dia akan nasihat you all apa kereta yang terbaik untuk anda, apa yang target untuk gaji anda, semestinya padan dengan gaji awak lah. Saya nak tanyalah petua akak tu, makin beranak makin muda. Memang itu sayu gearnya. Alhamdulillah. Saya so far anak-anak memang ramailah. Okey. Yang penting kena rajin. Kena rajin. Bukan rajin apa? Rajin buat kerja rumah. Senanglah beranak. Aku ingatkan rajin peluk husband dia. Bukan. Sabar. Slow. Jangan. Jom WhatsApp segera kepada saya 012340 0034. Sekali kak. Dek sekali. Yes.
Sayang abang.